Selamat siang Tribuner, saya Aldi M. Perdana dari tribunterangan.com. Saat ini saya tengah berada di tempat pembuangan akhir sampah Ciangir, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat ini diketahui sedang ada penyemprotan ekoenzim di TPA ini. Ada ribuan liter yang disemprotkan. Pakai masker. Baik, ini pertama kali BLH melakukan penyemprotan larutan ekoenzim di TPA Ciangir. Maksudnya adalah untuk mengurangi bau, mengurangi polutan sehingga polusi bisa direduksi, dan yang paling penting juga adalah mengurangi kadar gas metan. Itu kadar gas metan ini sangat berbahaya, kalau terkena api sedikitnya bisa menimbulkan api yang cukup besar. Jadi zat atau larutan ekoenzim ini bisa memberikan kontribusi terhadap memperbaiki kualitas udara di sekitar TPA. Ya, jadi hari ini kami menyemprotkan kurang lebih 10 larutan ekoenzim sebanyak 10.000 liter sama dengan BPBD Kota Tasik. Dengan langkah ini apakah efektif, Pak? Kita coba, jadi ini tidak hanya kegiatan sekali ya, tapi akan terus, misalnya nanti saya akan lab, tugas lab akan turun menguji di sini, kualitas udara di sini, kalau bisa belum turun, ya kita terus lakukan lagi, bisa lebih sering lagi. Mungkin di tahap pertama ini seminggu sekali, berikutnya bisa sebulan sekali. Ada di berapa titik, Pak, selain di sini? Untuk hari ini di TPA saja, dan besok adalah di wilayah kota. Besok sekalian penyiraman ruang-ruang terbuka hijau dan juga memberikan nutrisi terhadap tanah dan membersihkan udara di wilayah Kota Tasik. Jadi dua hari ini kita akan fokus untuk membersihkan lingkungan di wilayah kota. Seberapa buruk sih, Pak, sekarang kondisi polusinya, Pak? Ya, di antaranya itu hanya apa namanya persiapan Adipura juga, tapi ya ini merupakan agenda yang telah kita rencanakan jauh-jauh hari ya, untuk memperbaiki kualitas tanah, kualitas udara, dan kualitas air di wilayah Kota Tasik. Untuk di TPA sendiri, 10.000 udah mencukupi belum sih, Pak? Saya kira 10.000 sendiri belum cukup ya. Nanti saya lihat, berusaha mobil damkar kembali ngambil air. Kalau misalnya masih kurang, ya kembali lagi sampai tingkatkan lagi lebih dari 10.000 liter. Emang selama berdiri TPA belum pernah dilakukan penyemprotan air? Nah, ini memang istilahnya teknologi baru ya, yang kita akan coba terapkan di sini. Pak, terkait kondisi udara sendiri sekarang emang lagi buruk atau gimana, Pak, di Kota Tasikmalaya sendiri? Kota Tasik masih bagus, masih kalau pengukuran kami kondisi udara Kota Tasikmalaya dalam skala bagus ya. Nah, kan harus diantisipasi. Jadi kondisi bagus terus kita pertahankan, kita jaga, sehingga kami upaya menyebarkan ataupun menyemprotkan ekoenzim di wilayah kota. Itu untuk meningkatkan kualitas udara lebih baik lagi. Di ruang-ruang terbuka hijau ya, alun-alun, tadi kota, taman kota, Dadaha, terus di beberapa titik sungai yang bau ya. Ini kan ekoenzim mengurangi bau juga, bau busuk dari sampah, limbah. Sebelumnya belum pernah dilakukan karena memang biayanya mahal atau gimana? Sebetulnya biaya sangat murah, karena ekoenzim itu tidak diperjualbelikan ya. Saya
mendapatkan Eko Inim itu dari komunitas Eko Inim di Kota Tasikmalaya. Hanya mungkin belum sampai ke sana, apa namanya, belum ada daerah yang belum mengaplikasikan ini. Dan kita Tasikmalaya di Jawa Barat mungkin yang pertama kali. Pak, ada rencana untuk Pemkot produksi Eko Enzim sendiri? Kalau pribadi, dinas, ada rencana. Ada rencana ya? Rencana produksi. Yang kami lakukan sekarang adalah membina komunitas yang sudah ada. Membina komunitas yang sudah ada, terus itu kan Eko Enzim itu berasal dari, saya jelaskan Eko Enzim ya, berasal dari limbah buah dan sayuran. Difermentasi dengan larutan gula merah ataupun molase dengan air putih. Dibiarkan selama 3 bulan. Jadilah Eko Enzim. Jadi, Eko Enzim ini merupakan solusi terhadap sampah organik juga. Tapi sampah organik terpilih ya, bukan sayuran atau buah yang busuk. Tetap buah, sisa buah atau sayuran yang masih segar, kita olah, kita fermentasi, jadilah Eko Enzim. Manfaat Eko Enzim sangat banyak sekali, diantaranya untuk memperbaiki kualitas udara. Bisa membuat sendiri di rumah, dari skala kecil. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan, ke seluruh Kota Tasik, akhir tahun ini, bulan Desember, saya punya program menuangkan 1.000 liter Eko Enzim di sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!